melakukan kerja dokter honoris causa. Riana Sari Arinal dikukuhkan sebagai Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini Provinsi Lampung masa bakti 2022-2027 oleh Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Umar Aris. Bunda Sadar Lalu Lintas ini merupakan salah satu program Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya penanaman budaya tertib berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Sehingga nantinya dengan dikukuhkan Riana Sari Arinal ini dapat menyosialisasikan tentang bagaimana tata cara tertib berlalu lintas sejak dini pada anak. Untuk itu, upaya menanamkan pendidikan tertib berlalu lintas di jalan sejak usia dini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Diharapkan sejak dini anak-anak sudah dapat memahami apa arti berlalu lintas yang baik. Saya harapkan nanti kepada ibu-ibu ketika turun menyapa masyarakat dengan program PKK bisa sekalian mengedukasi masyarakat stunting dan tertib berlalu lintas. Karena banyak sekali kejadian-kejadian atau kecelakaan ini memang karena faktor manusia. Di kesempatan ini Riana Sari Arinal juga mengukuhkan Bunda Sadar Lalu Lintas setiap kabupaten kota seprovinsi Lampung yang nantinya dapat membantu mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada masyarakat dan melalui kurikulum pendidikan anak usia dini, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat diterapkan secara dini pada anak. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.